Pengambilan suntikan dos penggalak terutama bagi penerima suntikan 1 dan 2 dos vaksin jenis Sinovac akan disegerakan di Kedah. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Osman Wajiro dalam kenyataan memaklumkan suntikan dos penggalak adalah penting bagi mengekalkan tahap imuniti penerima vaksin yang telah lengkap suntikan dos premier terutama anggota barisan hadapan, individu komorbid dan warga emas berusia 60 tahun ke atas. Akuinya pemberian dos penggalak yang tinggi di Sarawak telah terbukti berkesan dalam menurunkan bilangan kes baru, kemasukan ke hospital dan juga kemasukan ke unit rawatan rapi ICU di negeri berkenaan. Pemberian suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 di Kedah bermula sejak 10 Oktober tahun lepas kepada semua penerima vaksin COVID-19 yang layak berusia 18 tahun ke atas.